Bener ya? Sorry, maaf ya, gue buru-buru. Tunggu jawab ya, tunggu, dengerin dulu, gara-gara lo sepatu gue kebakar. Kok lo jadi nyalain gue sih? Sepatu lo tiba-tiba kena gue, coba kena kakek-kakek, terus dia jantungan, terus dia dut. Ayo, hah? Apa gak repot lo ngurusin penguburannya? Hah? Masih mending kena gue, jangan nyalain gue dong. Terus menurut lo, gue harus nyalahin nenek lo gitu? Lo kok bawa nenek gue sih? Hah? Nenek gue udah meninggal, mau lo dikentayangin. Bodoh amat! Oh, jadi cowok menurutnya jelek banget! Lo liat diri lo sendiri, hah? Kelakuan tuh kayak preman, teriak-teriak kayak gini! Males banget gue ngeliat muka lo! Siapa juga yang mau dilihat sama lo? Gue sumpahin ya, lo gak bakal dapet jodoh! Jagain sepatu yang gak bisa, gimana jagain jodoh? Halo, gimana lo pikir gue mau punya jodoh kayak lo? Enggak! Sumpahan tuh! Gue yang jadi jodoh lo! Siapa sih? Buruan! Aduh! Iya, Mbak, ke rumah sakit ya! Ke rumah sakit! Bang, ke rumah sakit ya, Bang, ya! Aduh, jalan, Bang! Aduh, kok bisa ya? Itu, aduh, kenapa? Pak, berhenti! Bang! Bang, tadi ada kejadian apa? Ada tabrak lari, Bu! Ah, tabrak lari! Terus sekarang korbannya dibawa kemana? Rumah sakit Mawar, Bu, sama pacarnya. Ayo, rumah sakit. Makasih ya, Bu. Ini handphone sama dompet punya pacar, Mbak. Apa? Pacar? Saya tuh bukan... Apa bisa dibantu? Oh iya, atas nama sih. Juga selesai ngomong sama orang lain. Kenapa sih? Semua orang itu ngiranya gue pacar tuh cowok yang gak punya manner. Gak ada cowok lagi, apa? Apa gue telepon aja ya keluarganya dari sini? Supaya gue itu bisa terbebas dari sini. Ya elah, itu cowok kurang apa nyusahin gue? Mana handphonenya lowbat lagi? Siang, Mbak. Anak saya namanya Aldo Alvarezi. Tadi kecelakaan dan katanya dibawa kemari. Sekarang ada di mana, Mbak? Betul sekali. Sekarang lagi ditenangin sama dokter. Oh iya, Mbak Amelnya lagi di ruangan IGD, Bu. Amel? Iya, Amel. Pacar anaknya ibu. Iya, makasih ya, Mbak. Iya, makasih. Kamu Amel ya? Wow, kamu cantik banget. Badan kamu juga bagus. Mata kamu bulat seperti bulan. Hidung kamu mancung. Bibir kamu seksi, kulit kamu putih, mulus kamu cantik banget sih. Ini siapa sih ibu-ibu datang-datang langsung muji gue? Kamu pasti bingung ya sama tante. Kenalin, saya mamanya Aldo. Oh, Amel. Amel, aduh, Amel, kamu itu kenapa? Dompet sama HP-nya Aldo. Terima kasih ya cantik ya.
Tante setuju banget kalau Aldo tuh pacaran sama kamu. Dan Tante tuh seneng banget karena Aldo udah bisa move on dari mantan pacarnya. Apalagi sekarang pacarnya tuh cantik banget seperti kamu. Tapi apalagi Amel, udah jelaskan semuanya. Tante udah kenal sama kamu, Tante juga suka sama kamu. Kalau perlu kalian berdua tuh langsung menikah. Tante setuju banget. Tante sebenarnya saya itu tuh bukan. Udah. Kamu gak usah jelasin lagi, Tante udah jelas. Dia udah terpampang nyata. Kamu perempuan cantik, pacarnya Aldo. Apalagi sih yang ditunggu? Udah ya, kamu sangat. Aduh, pokoknya Tante udah gak bisa ngomong apa-apa dengan kamu kayak gini. Cantik banget. Oh ya, Tante mau selfie sama kamu ya, buat kenang-kenangan. Dimana ini adalah hari pertama kita kenal ya. Ayo cantik, lihat sini. Senyum kamu manis banget sih. Ayo sekarang dari sini. Tuh, aduh, kamu tuh cantik luar biasa. Iya. Apa benar ibunya Aldo? Iya, saya ibunya Aldo. Dan ini perempuan cantik ini pacarnya Aldo. Mas Aldonya udah siuman, silakan kalau mau ketemu. Alhamdulillah, Aldo udah siuman. Amel, gimana kalau kita lihat Aldo sekarang? Tante yakin Aldo itu pasti sangat happy, sangat senang karena ternyata mamanya sudah kenal kamu. Amazing. Oh, kita ketemu ya. Amin, gue pacaran sama cowok yang gak punya mainan. Aldo, kamu tuh kenapa sih? Kok bisa sampai kecelakaan? Gak tahu, Ma. Namanya juga musibah. Lain kali kamu hati-hati ya. Untung kamu sekarang udah siuman. Oh ya, tadi Mama udah kenal sama pacar kamu. Maksud Mama, Mama udah kenalan sama pacar kamu yang namanya Amel. Tadi dia kembaliin handphone sama dompet. Amel? Siapa? Kok siapa? Amel pacar kamu, ya Amel. Aku gak ngerti maksud Mama apa sih. Kok kamu gak ngerti Amel itu pacar kamu? Sayang, kamu itu punya pacar si cantik Amel. Kenapa kamu sembunyiin dari Mama? Kenapa kamu gak pernah cerita sama Mama? Ada masalah apa kamu sama Mama? Aku gak ngerti maksud Mama. Gak ngerti lagi, udah deh Aldo, kamu tuh gak usah drama, gak usah pura-pura syok. Mama gak mau tahu ya, Mama tuh udah setuju kamu pacaran sama Amel. Dan Mama udah minta sama Amel untuk segera menikah dengan kamu. Apa sih, Ma? Kamu tuh kenapa sih sama pacar kamu sendiri? Lupa ini nih, yang ini orangnya. Aduh, kamu tuh ya, sama pacar sendiri kamu lupa, kamu gak ingat kok bisa-bisanya. Nih, tuh. Jadi cowok memangnya jelek banget. Kelakuan lu kayak preman, kayak gini. Males lah gue ngeliat muka lu. Siapa juga yang mau dilihat sama lu? Udah jelaskan semuanya, jadi kamu gak usah ngelak lagi. Dan Mama minta kamu segera menikah dengan Amel, titik. Wah, aku gak kenal itu siap. Udah, gak usah alasan lagi. Udah sayang, sekarang kamu istirahat. Gak usah mikirin macem-macem ya. Biar kamu cepet sembuh. Setelah sembuh nanti, kamu temui Amel. Terus kamu nikah sama Amel. Ya, udah, jangan alasan lagi. Ya, udah sayang, udah. Sebentar lagi aja terus. Nasib. Punya sahabat. Sahabat yang lagi sedih, lagi menderita, malah seneng. Aduh. Ini ya, gue yakin lo bakalan jadian sama nih cowok. What? Oh enggak, gue jadian sama tuh cowok. Ya, coba lo pikir deh ya. Selama ini lo punya cowok, tapi lo kayak gak punya cowok sama sekali. 2 tahun lo pacaran jarak jauh. Lo di Jakarta, dia di Aussie. Semua sampai kapan? Ya tapi kan gak jadian juga sama si Aldo itu. Ya, mamanya juga udah seneng sama lo ngajakin nikah lagi. Cepet-cepetnya gak? No way! Gue berharap gue gak pernah ketemu sama tuh cowok lagi, apalagi sama mamanya yang so asik itu. Aduh, emangnya lu ya? Udah deh,
Lihat aja nanti. Lucu. Dok, mama tuh ngerasa mama kangen banget sama Amel. Mama pengen banget ketemu sama dia. Mah, serius deh, Ma. Aku benar-benar gak kenal sama dia. Kamu kok ngomongin kayak gitu sih? Kamu tuh kenapa ngumpetin Amel dari mama? Kamu ada masalahnya sama mama? Aku gak ngumpetin dia. Aku benar-benar gak kenal sama dia. Kenal? Kamu... Mama kenapa, Ma? Ma! Di! Ma! Di! Baru aja siang tadi kamu keluar dari rumah sakit. Sekarang ibu kamu yang masuk. Ternyata ikatan ibu dan anak sangat kuat ya. Dok, gimana keadaan mama saya, Dok? Sepertinya kamu harus menjaga kondisi ibu kamu. Pola makan, olahraga, dan emosi ibu kamu. Karena stres juga bisa menjadi pemicu serangan jantung. Iya, Dok. Nah, ini kesempatan aku bisa minta Aldo ngenalin Amel. Ya udah kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih ya. Sama-sama. Gak ada pilihan lain. Lo tuh harus pacarin tuh cewek. Hah? Pacarin? Iya. Ini kan di nyokap lo, Dok. Aduh, Dik. Gak mungkin, Dik. Selain gue udah gak bisa move on dari mantan gue, Lisa. Gue udah bersumpah kalau gue gak bakalan jadiin cewek kayak dia, bini gue. Iya. Tapi kalau nyokap lo nanti jantungnya kumat lagi, gimana? Ya gue bisa usaha. Gue rutin kasih makanan yang sehat, gue ajakin dia olahraga terus, kan bisa. Yakin lo? Yakin. Loh, tumben nyokap gue telepon dari rumah. Halo? Oke, gue pulang sekarang, Nyokap gue pingsan, gue balik dulu. Ma, mama kenapa, Ma? Ibu, saya tinggal sebentar ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Mama kenapa? Kena serangan jantung. Kok mama tahu? Ya tahu. Yang kena serangan jantung kan mama, bukan kamu. Kamu tuh kenapa sih malah senyum-senyum? Mama serius, Aldo. Kamu ingat kan apa kata dokter? Iya. Kamu mau? Mama mati karena serangan jantung, hah? Ya enggak dong, Ma. Mama tuh berasa kalau umur mama tuh enggak lama lagi. Mama jangan ngomong gitu dong. Kamu mau mama sehat, panjang umur, dan enggak kena serangan jantung? Kamu bawa Amel ke rumah ini. Mama mau kenal dekat sama dia. Lagi. Ngapain lo? Lari pagi. Gue juga tahu lo lari pagi. Kirain lo gak tahu. Ngapain sih lari pagi? Biar sehat lah. Gue juga tahu itu biar sehat. Kirain lo gak tahu. Capek ya ngomong sama orang yang gak punya manner. Manner apaan sih? Pitun. Kirain lo gak tahu.
menunjukkan pukul 12.30 menit. Itu artinya Anda cuma punya 30 menit. Mel. Apaan sih? Udahlah, pergi aja, samperin, nunggu apa lagi coba? Mel. Nih ya. Gua tanya sekali lagi. Aldo ganteng gak? Ganteng. Tajir gak? Kayaknya sih tajir. Ya udah, tunggu apa lagi sih? Dan dia juga ngajakin lo damai duluan, ya kan? Itu artinya sebenarnya dia itu orang baik. Iya juga sih. Ya udah, ganteng iya, tajir iya, baik juga. Tunggu apa lagi? Tapi gue gak mau ngehianatin Vino. Udah tenang aja, gak usah khawatir. Kan belum tentu juga lo sama Aldo bakalan jadian. Jadi lo gak usah ngerasa bersalah deh ya sama Vino. Kayaknya dia gak mungkin dateng. Gue ikhlasin aja. Gue gak mungkin bisa dapetin Amel. Aldo! Jiwa! Udah beli ini sama Aldo?
Wah, fix sih. Dia suka sama lo. Lo kok ngomongnya gitu sih? Astaga, Mel. Lo tuh kayak anak kemarin sore deh. Masa gitu aja gak ngerti? Kalau cowok nih ya, udah ngajak jalan berdua, terus beliin barang mahal kayak gini, artinya dia tertarik sama lo, dia suka sama lo, ngerti? Udah? Iya. Tunggu apa lagi? Lo harus segera tembak si Amel. Gak mungkin. Loh, kenapa gak mungkin? Lo tuh kenapa sih? Bahasannya itu terus. Gue udah bilang, gue punya pacar. Dan gue juga gak tahu Alda tuh suka sama gue apa enggak. Kali aja gue yang baper. Hey bro, bukan cuma lo doang yang baper. Cewek nih, paling gampang bapernya tau gak? Tapi... Udah lah, gak usah tapi-tapi. Just let it flow. Ya udah, ikutin kata hati lo. Gue bingung sama hati gue. Ya udah gini deh. Selama lo jalan sama Amel, lo ngerasa nggak kalau Amel suka sama lo? Iya sih. Tapi ya udah kalau gitu, secepatnya lo harus tembak si Amel dan lo harus lupain mantan terindah lo itu. Dan yang terpenting, ini semua demi nyokap lo. Halo. Halo Mel. Sekarang lagi di mana? Aku lagi di kantor. Kamu nanti malam ada acara gak? Kenapa emangnya? Aku mau ngajakin jalan. Ngajak jalan? Jalan-jalan kemana? Ya, jalan-jalan aja biasa. Oke, bisa. Ya, oke. Ya berarti kalau gitu nanti jam 7 malam kita ketemu di kafe yang kemarin ya? Iya. Yeah. Okay. See you. See you, bye. Gimana? Iya, mau gue ajak jalan. Seriusan lo? Serius. Berarti itu pertanda, bro. Tapi kalau ternyata dia udah punya cowok gimana? Lo denger ya. Cewek malam minggu mau ajak jalan, itu namanya jomblo. Udah, lo pokoknya gak usah pikirin macam-macam, gak usah ambil pusing, lo dandan yang ganteng, yang keren ya. Bener ya, gue bantu doa biar lo diterima. Lo bantu doa. Lo doain diri lo sendiri, masih jomblo juga lo. Cewek, tenang aja. Woo! Yes. Bila hati yang bicara, ku tak bisa menghindari. Mantap jiwa! Udah beri ini sama lo. Wah. Fix sih, suka sama lo. Lo kok ngomongnya gitu sih? Astaga, Mel. Lo tuh kayak anak kemarin sore deh. Masa gitu aja gak ngerti? Kalau cowok nih ya, udah ngajak jalan berdua, terus beliin barang mahal kayak gini, artinya dia tertarik sama lo. Dia suka sama lo, ngerti? Gue yakin 1000% Ali bakal dapat ke Ali. Aduh, gimana kalau firasat Fanny bener? Ganteng banget. Dia jadi tempat curhatku bila ada yang bertanya. Gak apa-apa. By the way, kenapa kamu rapi banget? Karena malam ini akan menjadi malam yang gak akan terlupakan buat gue. Emangnya kenapa? Karena malam ini akan jadi malam penentu di hidup gue.
gitu loh. Ini ada kejutan. Dan kalau misalkan emang Aldo nembak lo malam ini, lo harus terima, oke? Okay? Lo harus terima cintanya Aldo. Lo tuh butuh cinta yang sebenarnya tuh butuh merasakan. Dan lo tuh butuh pundak untuk disandarkan. Ya juga lo tau kan tingkat stres pekerjaan lo kayak gimana? Lo tuh butuh seseorang yang bakalan selalu ada buat lo. Dan orangnya adalah Aldo. Fanny bener, yang gue butuhin sekarang adalah cinta yang real. Dan yang bisa ngasihin itu cuman Aldo. Gue juga cinta sama.
Ini nih kids zaman now, nggak ngerti. Sayang, kalau mama bersendawa itu artinya mama itu sehat, perut mama nggak kembung. Coba kalau nggak dikeluarin, nanti mama bisa masuk rumah sakit, perutnya kembung. Dan itu menandakan kalau masakan mama ini enak-enak banget. Iya kan cantik? Iya tante. Kamu sepertinya kayak orang keselak. Ayo diminum. Diminum yang banyak supaya kamu tidak kembung perutnya. Ayo cantik diminum. Iya. Minum aja yang banyak, gak usah malu-malu. Kalau misalnya gak dikeluarin nanti jadi penyakit. Minum yang banyak lagi, ayo ditambah lagi. Udah tante. Kalau perlu, kamu keluarin rasa mual kamu. Enggak tante, gak mau kok. Coba kamu paksain. Kamu tekan, kamu ambil napas, kamu sendawa. Biar perut kamu itu gak kembung. Gak apa-apa. Gimana? Udah enak kan? Udah? Iya, tante. Itu memang cocok jadi menantu mama. Ya, semuanya sama, semuanya cocok, pas banget. Kalau begitu, mama mau kalian bulan depan bertunangan. Tunangan? Iya, dan bulan depannya lagi, kalian menikah. Menikah? Iya. Ma, tapi Aldo belum sih. Gak perlu siap atau tidak siap. Ada betina, ada jantan, jadi kalian langsung menikah daripada jadi fitnah. Lu kok gak cerita sama gue? Iya, gue mau cerita gimana sih, Van? Mel itu kan lo pergi keluar kota buat dinas. Iya sih. Tapi gimana? Lo terima aja kan tunangannya dia? Lo yakin? Apa menurut lo ini gak kecepatan? Enggak. Kan lo sendiri yang bilang sama gue kalau gue itu harus memilih cinta yang real. Gue juga capek kali berharap terus sama Vino. Gue udah tua. Kenapa enggak? Lagian, kemarin tuh gue udah tanya sama Vino. Tapi dia jawabnya ngambang. Ya udahlah, gue rasa hubungan gue sama dia juga udah gak jelas. Gue juga ngerasa gitu sih. Sayang. Kamu kaget ya? Hah? Sayang. Kamu gak nyangka aku bakal datang sini? Hah? Kamu gak nyangka? Sayang, aku kangen banget sama kamu. Oh ya, aku udah putusin kalau aku bakalan stay di Jakarta.
Kenapa? Kamu gak suka sayang? Enggak sayang, enggak. Aku suka kok, aku suka banget, sumpah aku suka. Oh iya, aku ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Ya, bulan depan aku mau lamar kamu. Kamu gak suka? Enggak sayang, ih kamu apaan sih? Ya jelas aku suka dong, malah mungkin aku gak suka. Oh. Baguslah. Enggak, biasa. Orang kredit. Wah, ini aneh banget nih, fix nih. Tumben banget, Amel matiin telepon dari gue. Gak biasanya kayak gini. Hah? Bro, ayo dong. Gue udah mati kelaparan gue. Lapar banget. Ayo. Iya. Ayo. Oh, yaudah. Aku mau ngajak kamu makan siang ya. Tapi, please dong sayang, masa kita 2 tahun gak ketemu, gak bisa makan siang bareng sama aku. Ya, ayo dong. Liz. Okay. Yuk. Masih belum juga bisa dihubungi sama Mel. Masih belum bisa, Dik. Mungkin dia lagi sibuk sama kerjaannya. Yaudah. Yaudah gue toilet dulu ya. Yuk. Sayang, kamu masih ingat gak tempat ini? Ya pokoknya 4 tahun lalu kamu nembak aku di sini. Ya, untuk kedua kalinya, kamu baru terima aku. Iya, sayang aku kenapa? Toilet dulu ya. Oke? Oke. Sorry. Lobet lagi.
Mas, toilet sebelah sana masih kosong kok. Oh, di sana kosong ya? Iya. Makasih ya. Iya, Mas. Oh iya, Ma. Maaf, Mas. Mas, maaf ya. Iya. Gua yakin banget itu tasnya Amel. Oh, tapi ngapain juga dia ada di dalam toilet cowok. Gua harus ke kantornya Amel sekarang. Perasaan gua gak enak, Dik. Ini makanannya gimana? Habisin. Mel, Van, ini gawat. Gawat kenapa? Vino ada di Jakarta. Ya, gue tahu. Tadi gue lihat kok. Jadi masalahnya itu, tadi gue berangkat sama Vino ke kafe. Terus di situ juga ada Aldo. Dan kayaknya Aldo lihat gue. Makanya gue kabur dari kafe itu. Terus gimana dong? Kok lo yang nanya terus sama gue sih? Harusnya gue yang nanya sama lo. Gimana ini? Lo harus pilih salah satu. Gak bisa. Gue tuh lagi sayang sama dua-duanya. Lo baru jadian kan sama Aldo? Ya, tinggalin aja dia. Tinggalin dari Hong Kong. Gue tuh lagi sayang-sayangnya juga sama Aldo. Ya udah kalau gitu putusin Vino. Gak bisa juga. 2 tahun lebih gue nungguin dia. Sekarang dia balik, terus tiba-tiba gue putusin gitu. Gue lagi kangen-kangennya sama dia. Permisi Mbak Mel, itu ada tamu di depan. Cowok apa cewek? Cowok Mbak. Ganteng? Ganteng. Putih? Ya putih, Mbak. Itu pasti dia. Dia siapa? Ya kalau nggak Vino, ya Aldo. Ciri-cirinya tuh sama. Gimana dong? Nah, sekarang lo temuin deh. Ya penting, walaupun lo bersalah, lo harus yakinin ke mereka kalau lo nggak bersalah. Oke, ngerti? Ini sih gampang, mencari yang susah. Mana sih? Mel, kamu kemana aja sih Mel? Aku teleponin susah banget. Sayang, dari tadi tuh aku ngurusin pekerjaan aku, sibuk banget. Kamu dari tadi ngurusin pekerjaan kamu? Kamu bukannya dari kafe Mahogany? Enggak, aku tuh dari tadi tuh meeting di kafe Serdadu. Oh. Ya, soalnya tadi aku bisa di sana dan aku melihat kayak ada tas mirip banget sama punya kamu. Kamu kenapa sih? Enggak, gini deh. Dengerin ya, kamu tuh akhir-akhir ini aneh banget. Enggak tahu kenapa, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Sayang, kita ngobrol di sana yuk. Ayo sayang. Sini. Fan. Fan, kenalin. Ini Aldo. Oh, ini namanya Aldo. Yang hampir setiap hari lo omongin. Yes. Aldo. Fanny. Sayang, kamu tunggu di sini dulu. Aku ada meeting sama bos aku untuk meeting klien sama. Tadi katanya ngobrol di sini, gimana sih? Kok meeting lagi? Meeting apa? Iya, meeting soal sama klien tadi, sayang ya. Ntar aja sayang ya.
Oh, iya, sambil nunggu, silakan duduk aja dulu, gak apa-apa. Oke. Bentar ya. Halo? Pokoknya lu jagain Aldo, gue ada urusan sama Vino. Oke, bye. Tapi... Sayang, maaf ya tadi aku buru-buru kesini soalnya tadi aku gugup banget. Kamu kenapa sih sebetulnya? Jadi gini sayang, aku ngasihin presentasi ke bos aku tapi ternyata itu salah. Dan tadi di toilet kafe aku buru-buru diteleponin, katanya aku balik lagi kesini. Nah jadi aku gak sempat kasih tau kamu, maafin aku ya. Sorry sayang, sekarang kita makan siang aja yuk. Tapi aku... Kenapa? Kamu marah? Setelah 2 tahun kita gak ketemu, sekarang kamu marah. Gitu aja. Oke. Okay. Yuk, makan siang gitu. Oke. Okay. Bisa. Lucu ya, sayang. bener ya, sayang? Sama. Bentar. Halo, lo di mana sih lama banget? Sebentar. Bentar apaan? Coba udah hampir 2 jam. Tuh si Aldo nanyain lo, gue harus jawab apa? Gue bingung. Ya aku lagi meeting sama bos. Kenapa sih susah banget? Meeting lama banget. Ya lo sih bikin ribut kan? Gue udah bilang pilih salah satu. Susah banget. Udah pokoknya gue mau lo pilih Aldo atau Vino. Titik. Pilih. Ribet banget. Tapi seharusnya Amel memang pilih salah satu. Ribet banget. Aldo. Aduh. Kangen banget, kangen. Sayang. Maaf ya. Iya, siapa ini, Bun? Biasa orang kantor. Diminum. Dok, ada apa sih dok? Dok, ada apaan? Amel ngeduain gue. Amel, ya udah putusin. Lu gampang banget ngomong putusin. Pertunangan gue bulan depan. Bro, kalau lo udah tahu Amel duain lo ngapain tetap masih tunangan sama dia? Kalau gue nggak tunangan sama dia, nyokap gue bakal kena serangan jantung. Gak habis pikir. Gila ya. Amel tega banget ngeduain gue. Gak punya perasaan tuh. Ya lo sabar deh. Aduh. Lo tuh gimana sih jadi orang tuh ceroboh banget. Gue kan udah bilang sorry. Lo enak bilang sorry gampang. Gue yang ngejalanin. Setengah mati tau gak? Gue harus gimana lagi? Mel! Lo mau kemana, Mel? Aldo, please dengerin penjelasan aku dulu. Penjelasan apa? Semuanya udah jelas. Semuanya tuh gak seperti yang kamu bayangin. Biar aku jelasin semuanya ya. Sebelum aku jadian sama kamu, aku tuh udah jadian sama Vino. Tapi aku gak pernah cinta sama Vino. Aku tuh dijodohin sama orang tua aku. Aku mau putus sama dia, tapi belum bisa. Aku gak mau ada di situasi kayak gini. Tapi aku gak bisa keluar. Sekarang, semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang udah buat aku jatuh cinta. Tapi aku gak akan tuntut kamu.
Apa? Aku minta kalau kamu ketemu aku sama Vino, kamu jangan ngeliatin kalau kamu itu pacar aku. Kenapa, Mel? Ya karena aku gak mau dia cerita sama mamaku. Aku yakin, sebelum kita tunangan, aku udah bisa selesaiin masalah ini. Dan aku juga yakin kamu udah diterima sama mama. Soalnya gue pakai kenangis. Duh, gak sia-sia ya ternyata lo pernah jadi figuran FTV. Si aku lo. Bentar. Halo sayang. Iya, aku suka. Jadi ini sayang. Kenapa, Mel? Vino bilang pertunangan gue dan dia dipercepat minggu depan. Mas, apa sih, Ma? Aduh, tunggu, sayang. Mama kan belum selesai bicara. Jadi minggu depan anaknya Tante Asri itu mau bertunangan. Mama tuh gak mau kalah. Mama mau nunjukin sama dia kalau kamu tuh udah bisa move on. Terus? Cuma gara-gara itu? Mama gak mau kalah? Iya, Mama tuh gak mau kehilangan muka di depan teman-teman Mama. Mama mau nunjukin kamu itu bisa move on dan kamu tuh masih laku. Masih banyak yang mau sama kamu, sayang. Apain sih, Ma? Pokoknya, minggu depan kamu harus tunangan sama Amel. Titik. Mel, bisa keluar sebentar ya? Ada hal penting yang mau aku omongin. Iya. Makasih. Mel, kita harus tunangan minggu depan. Hah? Aldo, nggak bisa senangnya kayak gitu dong. Mel. Ini penting, Mel. Ini permintaan mamaku dan aku gak bisa nolak. Ya kenapa kamu gak bisa nolak? Ini kan acara kita. Ada satu hal tentang mama yang kamu gak tahu. Mama itu punya penyakit jantung. Dan penting sekali buat aku untuk menjaga emosi mama untuk tetap stabil. Maksud kamu? Maksud aku kalau aku nolak permintaan dia, aku takut dia kena serangan jantung. Mampus, ada Vino. Mel, kamu kenapa, Mel? Kok bengong? Ada Vino. Cepet, sekarang kamu ngumpet. Cepet. Ya, terus emang kenapa kalau ada Vino? Ini semua buat hubungan kita. Udah cepetan. Aduh, ayo cepetan. Sayang. Hai, sayang. Sorry. Yuk, dia pergi. Tapi sayang, bentar-bentar ya, aku ambil tas dulu ya. Ayolah, yuk. Sayang, tunggu dulu. Bentar. Yuk. Kenapa? Udah? Hah? Udah. Yuk. Gua harus buntutin mereka. Lagi nih, mau yang kita beli, sayang? Terserah kamu. Kok terserah aku sih, sayang? Kan kamu yang ngajakin aku.
Ya nggak bisa gitu juga dong sayang, ini kan tunangan kita. Amel mau tunangan sama Vino. Kenapa Amel nggak cerita ke gue? Ngapain lagi sih Aldo? Udah reject sih. Kok dimatiin? Dari siapa? Orang kantor sayang. Sayang, aku angkat teleponnya dulu ya, nggak enak. Halo? Halo, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu udah tunangan sama dia? Kamu tau dari mana? Aku udah dengar semua pembicaraan kalian barusan. Udah, pokoknya nanti aku jelasin. Aku minta dijelasin sekarang, di belakang restoran. Kalau kamu gak jelasin sekarang, aku bakal temuin dia. Oke, fine. Aduh, gawat. Gue harus gimana nih? Sayang? Aduh, sayang. Aku ke toilet dulu ya. Tiba-tiba perut aku sakit banget. Ya, sayang ya. Bentar ya, sayang ya. Pertama yang aku mau tanyain sama kamu, kamu sayang gak sih sama dia? Namanya Vino. Sayang sama dia? Enggak. Terus kenapa cipika-cipiki tadi aku lihat? Aku aja gak pernah cipika-cipiki sama kamu. Kedua, aku mau nanya sama kamu, kamu benar udah tunangan sama dia? Enggak. Tadi aku dengar semuanya, kamu jangan bohong. Dia itu emang ngajak tunangan sama aku. Tapi aku mungkin gak akan terima dia karena aku gak cinta sama dia. Aku itu cuma sayangnya sama kamu dan aku tuh cuma cinta sama kamu. Kamu gak percaya? Aku tuh cuma cinta sama kamu, sayang. Kenapa? Kamu gak percaya? Percaya deh sama aku. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Bener. I'm sorry, Do. Aku harus lakuin ini. Sayang. Kenapa sih? Kayaknya aku harus berangkat lagi ke kantor karena aku harus meeting sama bos aku. Ya? Bukannya kamu lagi jalan sama dia? Aku udah bilang sama kamu, dia tuh gak penting. Ya, aku berangkat ke kantor. Deh sayang. Mwah. Mel. Mel. Kamu tuh ceroboh banget sih. Ini semua tuh gara-gara lo, tau gak? Kok gara-gara gua? Ya salah lo lah. Yang pertama, lo ngedukung gue sama Aldo. Yang kedua, gara-gara kecerobohan lo, Aldo jadi tahu semuanya. Kok lo jadi bahas itu lagi sih? Ya udah, terserah. Gue gak mau ikut ribet sama masalah-masalah lo. Biasa aja dong, jangan nyolot. Ya lo duluan yang nyolot. Kok lo ngeselin sih? Ngaca. Okay, fine. Lo pikir gue gak bisa nyelesain masalah gue sendiri, ha? Silakan kalau bisa. Nggak diangkat sih. Kayaknya aku harus pakai telepon orang deh supaya dia mau angkat. Mbak, pinjem ya, pinjem.
Halo? Hai sayang, please please, ini aku Amel, jangan dimatiin dulu teleponnya ya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya, kita harus ketemu supaya masalah ini clear. Alah, semuanya udah clear. Kamu itu selingkuhin aku. Aku gak selingkuhin kamu. Itu sebabnya kita harus ketemu, karena aku mau jelasin semuanya sama kamu. Ya udah, tempat kafe biasa aja ya. Oke, sekarang aku kesana ya sayang ya. Dah. Mbak, makasih ya. Sayang, dengerin aku dong. Sayang, nih, aku jelasin sama kamu ya. Waktu 2 tahun lebih kamu di Australia, mama tuh jodohin aku sama Aldo, anak temennya mama. Aku gak mungkin ninggalin kamu, aku sayang banget sama kamu. Terus ngapain kamu peluk sama dia? Hah? Ya, aku udah jelasin berkali-kali sama dia kalau aku punya pacar. Tapi dia gak percaya. Sampai kamu pulang ke Indonesia, makanya dia selalu ngebuntutin kita. Karena dia pengen yakin kalau kamu itu pacar aku atau bukan. Sampai akhirnya dia yakin kalau kamu itu pacar aku. Dan di situ dia sadar, ngapain dia mencintain aku kalau aku gak mencintai dia. Dan pelukan yang tadi itu pelukan perpisahan. Karena dia melupain aku. Dia orangnya baik. Cuma dia gak enak aja sama mamanya. Karena mamanya ngejodohin aku sama dia. Itu ya? Maaf ya, Seng ya. Sorry ya, Vin. Gue terpaksa bohongin lo. Sayang, sekarang aku siapin untuk tunangan kita ya. Ya, kalah. Kalah. Kalah deh. Aldo! Aldo! Apa, Ma? Mama kalah, Do. Mama kalah. Kalah apaan? Kamu ingat gak yang mama cerita teman mama anaknya mau tunangan? Nah, ternyata tunangannya tuh besok. Ya, mama kalah. Ya, terus? Ya udah, kalau kalah, Ma, terima jadi, aja. Kamu bilang mama kalah? Enggak, ya udah, Ma, terima aja. Ya, terima. Iya, iya. Mama terima, kali ini mama kalah. Tapi inget ya, nanti pas pernikahan harus kamu duluan yang menikah. Mama gak mau kalah lagi. Oh iya, besok anterin mama. Kemana, Ma? Ke tempat teman mama yang anaknya mau tunangan itu. Ma, aku gak usah ikut ya, Ma. Kok gak usah ikut sih? Kamu telepon Amel, ajak dia sekalian. Udah, gak usah alasan lagi. Sekarang kamu telepon Amel, bilang sama dia, besok ikut. Oke. Udah sana. Aduh, gimana caranya gue bilang sama Aldo ya? Halo sayang? Sorry Mel, mendadak nih. Kamu besok bisa gak temenin aku jam 10 pagi? Aduh, besok jam 10 kan gue mau tunangan. Halo, Mel? Iya sayang. Kamu besok bisa gak temenin aku? Jam 10 pagi. Aduh sayang, besok aku ada meeting sama bos aku. Besok kan libur. Jadi gini sayang. Besok itu kan mau berangkat ke New York selama 2 minggu. Nah, maka dari itu aku harus meeting besok. Malah, tadi aja tuh buat aku nelfon lagi untuk ngingetin bahwa aku harus meeting besok. Sayang, maaf ya. Lain kali ya. Makanya jangan dadakan dong, ngasih taunya. Ya udah deh, gak apa-apa. I love you. Love you too, sayang. Bye. Gue jadi gak tega ya bilang sama Aldo. Pasti besok kayaknya serangit deh, pamer-pamer. Ma, aku gak bisa. Gak bisa apa? Amelnya gak bisa, terus ngapain aku ikut? Udah gak usah alasan, pokoknya kamu harus ikut. Aduh, Ma. Bukan, telepon lagi. Halo, Jeng. Iya, kenapa? Nanti datang kan ke acaraku.
Iya. Pasti saya datang. Jangan lupa loh, Jeng. Anaknya nanti dibawa, iya kan? Mana tahu pulang dari sini langsung tunangan juga, ya kan, Jeng? Kamu udah ngerasa menang ya dari aku? Jeng? Iya, Jeng. Besok saya datang. Pasti. Sampai ketemu besok ya. Ya udah, sampai ketemu, Jeng. Yes. Benak. Aku saya. Enggak, pokoknya besok harus ikut. Mama diledekin tuh. Iya, Ma. Udah, Mama kayak mau dapet piala aja, segitunya. Udah, gak usah ngelirik Mama. Astaga, Mel. Mau cantik banget. Sayangnya, lo baru tahu ya. Sombong lo ya. Gue, lo aja deh duluan. Sorry kemarin-kemarin gue ngegas sama lo. Setelah gue pikir-pikir, lo ngelakuin hal itu supaya gue bahagia. Lo benar, karena semua pilihan ada di tangan gue. Dan gue gak bisa nyalain siapapun atas apa yang terjadi sama gue. Lo gak salah. Lo gak seharusnya minta maaf. Gue yang salah. Sebagai sahabat lo, harusnya gue kasih lo saran yang baik, bukan malah ngejerumusin lo ke yang salah. San, lo ngelakuin hal bener. Lo sering bilang sama gue harus pilih di antara mereka. Tapi ya udahlah, ini pilihan terakhir gue. Bila yang bicara, ku tak bisa menghindarinya. Cinta. Semoga lo bahagia ya dengan siapapun pilihan lo. Makasih ya, Van. Mel, Amel, ayo dong cepetan. Iya, Ma. Bentar lagi, sabar ya, Ma. Pino! Ini udah jam berapa? Kok si Amel belum datang juga itu? Gimana ya, sih? Ayo cepetan ditelepon tuh tamunya daripada datang. Ya, Mas Pino! Mas Pino! Rombongan Bang Mel udah datang. Oke, yaudah suruh masuk aja. Yatur siap, ya. Siap mas. Alhamdulillah, Ma. Mama udah dengar. Yaudah cepetan diatur. Ayo cepetan sana. Hei kita sambut. Cepetan. Iya Jeng. Ini udah on the way. Tenang aja sih. Rumah kita kan deket. Sebentar lagi juga sampai. Gak sabaran banget sih. Siapa, Ma? Ini loh teman mama yang anaknya mau tunangan, dia tuh gak sabaran banget nungguin mama. Mau pamer, tapi mama yakin pasti calon mantunya itu gak secantik Amel, iya kan? Iya, Ma. Ayo berangkat sekarang yuk. Iya, Ma. Permisi dulu ya, sebentar. Oh iya, Vino kamu antar dulu ke toilet ya. Jangan lama. Ya ampun, Amel. Cantik banget. Makasih, Tante. Tante udah gak sabaran, pingin lihat kalian menikah. Amel juga, Tante. Ayo. Istimewa, Tante? Iya, tamu istimewa. Akhirnya aku undang juga. Sebentar ya, sayang ya. Iya, Tante. Aduh, apa sih? Ini saya tukar-tukar Anda sama Mama. Ya, kenapa bisa? Coba di sini.
udah bilang kalau udah tunangan sama Vino. Astaga, Mel, kenapa gak bilang sih? Udah, sekarang lu usah kepo, gimana caranya kita bisa kabur dari sini cepat? Ya terus gimana dong, mana gue tahu? Ya ayo, yuk masuk. Silahkan. Ayo. Iya, Tante. Aduh, lu ngapain? Mana tunangannya, calonnya? Loh, calon menantuku kemana? Bu, tunangannya kabur, Bu. Apa? Kabur? Iya, Bu. Kok bisa kabur? Lari keluar, Bu. Vino! Vino! Yang harus malu itu aku, Ma, bukan Mama. Aku juga bingung. Mama juga malu, Vino. Mama juga malu. Ya, cepetan, pokoknya sekarang kamu telepon sampai diangkat cepetan. Iya, yeah, Ma. Iya, Ma. Akhirnya Mama yang jadi pemenang. Dan sebentar lagi kamu yang akan nikah duluan. Kita rayakan ya kemenangan ini. Loh. Mama. Aldo! Ini! Balik ke rumah Vino ya. Van. Lo enak ngomong kayak gitu. Lagi gue berat, Van. Gak segampang itu. Ya abis lo gimana lagi? Kasian nyokap sama bokap lo udah datang jauh-jauh dari Medan. Van, gue tuh takut ketemu sama Aldo. Aldo tuh pasti marah besar, Van, dan gue takut nyokapnya itu kuman. Siapa, Mel? Nggak tahu. Lo buka lagi. Gue takut. Wajar. Lo ya. Kamu bohong sama aku. Maafin aku dong. Kenapa kamu gak bilang dari awal aja kalau kamu udah dijodohin sama Vino? Kenapa kamu harus sekarang cerita kayak gitu sih? Aku sayang sama kamu. Ah, bullshit. Mau sayang sekarang. Tapi aku juga sayang sama Vino. Itu sebabnya aku gak bisa milih mana yang harus jadi calon suami aku. Dan kamu tahu, di mata aku, kamu sama Vino sama-sama hebat. Sama-sama baik. Sekarang kamu pilih, aku atau Vino?
kenapa diem aja? Ayo jawab. Aku akan menerima dengan lapang dada apapun keputusannya. Sekarang kamu pilih. Aku atau Vino? Aku pilih Vino. Karena aku sadar, aku memilih cinta kamu karena aku hanya butuh seseorang di samping aku. Sedangkan yang aku cintai itu Vino. Sendiri di dalam kelam kerinduan. Duh, maafin aku. Tercampur hujan dalam kedinginan. Aku yang menyesal. Hingga kini baru tersadar. Salahku, ku yang telah meninggalkanmu dan melupakanmu demi ego yang sesaat. Vino. Amel. Kamu dari mana aja sih, Mel? Hah? Sayang, maafin aku ya. Aku tuh gak bisa nyembunyiin kebahagiaan aku. Jadi aku pergi sebentar tadi. Udah, sekarang acaranya kita lanjut lagi. Yuk, ayo silakan.